Lit Lovers, kembali bersamaku Ernatan. Selamat malam, aku udah di kamar. Lagi mau menikmati jus nih ya. Setelah seharian capek, aku pengen minum jusnya 100 Juice yang baru nih. Ada yellow number 6 ya. Ada star fruit, blimbing, apple, pineapple, kurkuma, dan ginger. Nah, ginger ini aku paling suka karena ini membuat tubuhku hangat sebelum aku bobok. Aku juga dapat kesegaran. Ini ada suara-suara di samping nih karena Pak Bojo ini lagi lagi mempelajari Mavic Air yang baru katanya. Drone apa nih? Yang mau jus nggak? Oh enggak, aku minum sendiri ya. Ya udah, dia enggak mau, aku minum sendiri aja. Selamat minum. Enak, ada rasa blimbing-blimbingnya, ada yang kerasa langsung pertama itu blimbing. Terus itu jahe. Enggak usah ngunyah. Enak banget ini. Ini varian baru ya. Varian baru dari 100 Juice yang rasanya seger. Seriannya yellow karena 100 Juice itu ada red, ada green, ada yellow ya. Dan ada apa itu delima, lalu terakhir tuh ada jamu. Kemarin aku udah coba yang jamunya itu enak banget. Ada kayu manisnya gitu. Besok pagi ya aku reviewin lagi buat kalian ya waktu bangun pagi. Tapi sekarang aku mau minum yang ini dulu. Thank you Cik Ecin untuk jusnya yang seger-seger-seger ini. Jadi salah satu favoritku lagi nih, yellow number 6 ya. Oke, buat kalian semua, selamat beristirahat. Good night, have a nice dream. Kita mau santai dulu karena udah malam. Sampai ketemu lagi besok ya. Besok pagi aku akan review Blueder baru dari Happy Tummy, yaitu ham and cheese ya. Kalau ada ham itu aku harus bagi dua sama suamiku. Lalu aku juga mau review jamu. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa berbahagia. Sampai ketemu lagi besok pagi. God bless you, bye bye. Kembali bersama saya Nathan. Selamat pagi. Pagi ini aku mau sarapan dan sesuai janjiku aku mau review buat kalian ya. Hari ini aku tidak di meja makan tapi santai di sini sambil menikmati pemandangan kebun kecilku di depan ya. Udah bawa sendok karena siap-siap mau menikmati kiriman bubur manado dari Cefoni ya. Lalu ini ada jamu dari 100 Juice Cijen. Ya, ini ada turmeric itu rumit ya. Lalu ada jahe, ada cinnamon, ada serai, lemongrass. Lalu ada tamarin ini asam ya, dan mineral water. Jadi pagi ini aku mau minum jamu dulu biar selamat minum. Itu jahe, kunir, gula merahnya, segar banget nih, hangat ya, enak banget. Jadi buat kalian penyuka jamu yang pengen sensasi yang berbeda dari jamu, lengkap komplit langsung ya. Jusnya Jaijen aku taruh dulu. Nah, sebelum aku makan bubur, aku juga janji buat review buat kalian. Ini ada varian baru dari Happy Tummy. Happy Tummy kapan hari aku ada bikin video untuk bluder kan, roti bluder yang ada blueberry, coklat. Nah, hari ini dia launching satu item baru
aku mau coba ya, yaitu ham cheese kayaknya. Aku lihat dulu deh. Isinya banyak ya, hamnya itu harumnya, hamnya menguar, ditabrak dengan keju yang asin, rasanya pas banget. Makan, si Lady juga pengen ikut makan. Jadi ceritanya ini anjing kuning ya, nih. Kelihatan nggak dalamnya? Kan ya, enak nih. Enak ini boleh dimasukin ke item yang baru, ini enak banget. Ini dari daging apa ya? Sapi atau apa ya? Agak sensi gitu ya. Jadi ini enak sekali, ini enak ya. Buat kalian penyuka roti gruder, variannya banyak. Ada blueberry, coklat, coklat keju, keju, ya. Dan ada yang kosong juga buat penyuka yang rasa-rasa original. Oke, aku lanjut lagi ya. Aku mau makan bubur kan, penasaran nih. Kiriman dari Yamoni. Lihat nih, masaknya selalu rapi ya, bersih ya. Koran, karena kan lagi susah ya. Dear Kak Erna, sorry, bubur madunya dikit. Ada ikan asin, tapi sambalnya nggak ada. Enjoy, love, Moni. Nah, apa-apa aja ya. Walaupun aku kan juga penyuka sambal, tapi kalau sambalnya nggak ada pun no problem ya. Thank you buat kirimannya. Aku mau simpan kartunya. Ini biar nggak sobek. Kartunya selalu aku simpan ya. Wow, dikemas dengan sangat cantik. Wow, ini apa? Oh, ini ikan asinnya. Ini bubur manadonya. Bentar ya guys ya, aku skip dulu karena aku mau bikin foto sebentar. Ya, I will be back.